Banjir. Noh, banjir. Melaporkan saat ini di Desa Wonosobo telah terjadi banjir bandang. Telah terjadi banjir bandang pada jam 18.50. Banjir bandang, Lur. Mohon bisa diinfokan untuk tim-tim relawan anggota BPBD untuk tanggap bencana. Posisi jembatan RT3 saat ini sudah dilampaui air. Dilampaui air. Parah, guys. Kayak kali, guys. Kalau naik status kok nggak bisa menentukan, Mas. Ini merupakan banjir bandang susulan, jadi yang kemarin malam sudah terjadi. Yang jelas tadi malam lebih besar dari hari ini, waktu hari ini. Ya, kemarin kurang lebih kedalaman sampai pemukiman itu kurang lebih 1 meter gitu dari kedalamannya, banyak 41 keluarga atau rumah. Sedangkan untuk yang siang ini cuma 4 rumah, tetapi bahan material atau tanah-tanah lumpur dan lain-lain itu sudah di misalnya terbawa banjir bandang tadi malam. Untuk hari ini karena intensitas hujannya nggak kayak tadi malam, jadi alhamdulillah semoga tidak terjadi banjir bandang susulan. Ini apa sih, Pak? Faktornya apa ini, Pak? Faktornya ini kan hujan di Gunung Kendeng, ya. Gunung Kendeng itu area pegunungannya sudah gundul, terus ditanami oleh warga sekitar itu tanaman jagung. Waktu musim kemarau tanahnya tandus, nggak ada penahan air, jadi material setelah tanaman itu dibiarkan dan terbawa arus hujan. Jadi ini akibat terserang aja ini karena Gunung Kendeng itu kebanyakan gunungnya gunung yang sudah gundul. Jadi mau tidak mau efeknya sampai ke banjir bandang itu karena tidak ada penahan sama sekali. Hutan-hutan, karena itu termasuk hutan lindung ya, banyak yang ditebang, mau tidak mau efeknya sampai ke banjir bandang. Selain di sini, Pak, apa? Maksudnya informasinya selain di sini bisa sebelah di Kabupaten itu? Untuk saat ini karena hujannya itu arahnya ke arah Kudus, Gunung Kendeng wilayah barat, jadi tidak sampai ke wilayah timur. Biasanya daerah Sukolilo, Lambung, gitu. Karena Gunung Kendeng itu meliputi daerah Pati dan Kudus, bagian Grobogan atau Grobadi. Jadi ini hujannya agak ke utara, yang airnya itu mengalir ke wilayah Kudus, yaitu masuk ke desa Wonosobo.
Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.